Hello geng, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Psycho Gaming. Alright geng, untuk video kali ini aku akan macam biasa lah geng. Aku akan bermain game Real Flight Simulator. Ya geng. Dan ya geng, video ini juga akan menjadi video pertama aku geng di tahun 2024 geng ya. So, belum terlambat lagi aku nak ucapkan Happy New Year . Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. So, untuk penerbangan pertama kita di tahun 2024 ni geng. So, kita akan berlepas daripada Kuala Lumpur dan kita akan menuju ke Chennai, India geng. Chennai, Chennai, India. So, sebab aku nak pergi India ni sebab ialah dah lama aku tak buat flight ke India ni geng. So, kali ni memang aku tak hantar passenger. Aku akan bawa pesawat Mas Cargo Airbus 330F. Ya, kali ni kita akan bawa kargo geng, bukan bawa passenger. So untuk masa perjalanan kita mengambil masa dalam kira-kira 3 jam 20 minit macam tu lah. Antara KL dengan Chennai. Alright, sekarang ni aku tengah isi kargo. Memang lama isi sikit kan. Isi kargo kan. So ya, yeah, kita tunggu. Alright, semua kargo dah semua penuh. Sekarang ni kita push back. Engine to on, alright. Okay, engine one on, alright. Semua dah, FPU off, tak off kan, FPU. Okay. Alright, kita dah siap proses pushback. Sekarang ni kita akan test menuju ke runway untuk take off kan. So, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kita kali ni. Kita minta lah tak ada apa-apa yang buruk akan terjadi. Amin. Alright, nampaknya kat depan kita ni ada satu player lain menggunakan pesawat apa, tak nampak sangat lah. Tapi aku cam lah, ni delivery version lain yang version lama punya. Tapi aku tahu lah dia guna pesawat apa sebab aku tak nampak ni pesawat apa ni, Mak. Eh, lambat now dia ni, tak take off lagi ni. Sekejap ni aku rasa ni pesawat Russia ataupun left apa entah. Sekejap sekarang ni kita tunggu lah dia take off dulu. Kita tunggu dia take off baru kita masuk runway. Dia ni dah 3 minit aku tunggu ni, baik aku masuk je lah. Dah 3 minit dah tak take off lagi dia ni. Dan pesan dia guna pesawat Russia, Mak. Bila masa mah, apa? Masya Allah guna pesawat Russia. Aku rasa tak pernah tu. Membazir je man. Aku tunggu lama-lama. Aku masuk baru dia nak take off. Pening-pening lah macam ni. Asyik. Dia nak pergi ke mana? Okay, kita betulkan kondisi dulu. Tunggu dia take off, baru kita take off. Alright. Nampaknya lebat nak hujan ni. Kena terbonus pula lah aku kali ni. Macam flight air tu. Alright, dia nampaknya nak pergi ke tu Jakarta, Soekarno Hatta punya airport Indonesia. Rasa nampak macam tak orang je ke depan ni. Terpul left TU-154. Okay, dia dah take off. Alright, sekarang ni kita dah ready untuk take off. Tunggu beberapa saat je lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
positive rate. Ha, positive rate. Dia up. Okey, geng, kita selamat dah berlepas daripada Kuala Lumpur International Airport. Dan sekarang kita akan menuju ke Chennai, India. Ha, 3 jam ni, man. Hei, tak sekarang ni, bapak teruk, man, cuaca kat KL ni. Aku rasa nanti confirm aku kena terbulis nanti. Confirm, confirm. Kat belakang, wish, ay, ada jet berjuang, man, kat belakang ni. Super Hornet, man. Captain Elias, macam mana nampak tu nama ni. Tapi aku tak ingat kat mana. Macam pernah nampak akar apa ni. Okay, cuaca pula. Apa? Sekarang ni dah petang, dah kena lebih dah kuasa ni. Confirm kita sampai kat sana malam, mate. Okay, sekarang ni kita akan menuju ke ketinggian dah 36,000 kaki. Hei, nak kira-kira ilatnya. Hei, ya. Mana member tadi? Yang jep-jepan tadi dah tak ada, mak. Yang naik apa, Hornet tadi, dah tak ada tu. Sekarang ni kita telah berada di 38,000 kaki, geng. Ya, matahari cantik, mat. Pemandangan apa, matahari terbenam ke depan ni kan. So sekarang ni kita telah melepasi kepulauan Indonesia. Kita telah lepas pulau Sumatera. Dan kita dah terbang 1 jam 4 minit eh. 1 jam 4 minit. Alright, geng. Sekarang ni aku cakap, kau jangan lupa like, komen dan subscribe channel Psycho Gaming. Dan korang jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ni. Terima kasih, geng, sebab selalu support aku daripada dulu hingga sekarang, geng. Terima kasih, geng.
Oke, sekarang kita kat mana dah? Oh, dah sampai apa? Tempat checkpoint untuk descent. So, mungkin beberapa minit lagi ya kita akan descent untuk turun. Kita ketinggian lah, kita berkaki macam tu lah. Huh, gelap gali termat. Hai, ya, gelap tu. Kita nak sampai lah. Tapi aku minat tu kan, dengan lampu-lampu apa, button-button ke apa, kopi ni. Dengan apa, suasana gelap tu, nampak style tu. Okey, setelah beberapa jam kan, sekarang kita akan descend. Ya, kita akan start descend geng. Ya, setelah 2 jam lebih kita terbang, 2 jam 53 minit kita terbang, akhirnya kita akan descend. Alright, eyes on, alright, belt on. Aku pasang seatbelt on. Okey, kita akan descend geng. Kita akan descend 3000 kaki dan kita akan landing dekat runway 07. Ya, 07 kan? Okey, 07. Betul. Harap-harap landing kali ni tak ada masalah. Harap-harap cuaca kat sana apa? Cuaca dekat Chennai ni okey lah, clear. Tak hujan. Bapak berkabus yuk. Hei, terampak apa ni man? Asal foggy sangat ni. Weh, low speed lah eh. Okay. Aku terlalu slow. Jahat. Okay, aku terlalu dekat sikit. Okay, nampak. Weh, tak nampak apa man. Jeez weh, tak nampak apa tu. Hai, pisang lah. Nak landing macam gini. Weh, bapak berkabus eh. Alam-alam ni. Hei, kat bawah tu tak nampak apa tu. Alright, heading ke kanan. Okay geng, kita dah sampai dah ni. Tapi sumpah tak nampak apa mak kat bawah ni. Okay, kita turunkan lagi ke 3000 kaki. Sekarang ni aku berada dekat 4000 kaki mak. Aku ada salah apa ni. Okay. Okey, sekarang ni kita dah press spoiler arm. Kita pasang flap 3 dulu.
sampai 3. Lama nak. Nasibai aku ingat ni. Approach apa? Approach autopilot kat FFP ni. Kalau aku terekam benda ni, hai, jadi macam kat hanyai pula apa? Jadi macam kat pukat itu lah. Aku terpaksa putar balik. Flat full. Okay. Setelahkan sekejap. Kat depan ni je. Dah sampai geng kat Chennai geng. First time ni. Landing kat Chennai ni. Okay. Gear down. Bismillahirrahmanirrahim. Button dia minta smooth landing. Okay. Alright. Tak asal sekarang kenapa pula ni. Aduh. Hai. Ya, aku landing dengan hard jugalah geng tadi. Aduh, hai. Silap lah. Macam aku tersilap. Tah, tiba-tiba pula dia terapung. Tak apa lah geng. Asalkan kita selamat sampai di Chennai Airport. Ya, nasib parking depan tu je, Mat. Memang dekat gila, Mat. So, kita tak kat taksi. Setelah 3 jam, 4 minit lah kita terbang dari KL. Ya, dekat gila tu, geng. Okay, sikit lagi, sikit lagi. Okay, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Right, stop. Okay, gang. Alhamdulillah, kita sama sampai di Airport Chennai, India, gang. Ya, yeah, first flight di New Year, gang. New Year lagi, kan? Tahun baru. Ini adalah first flight kita, kan, di tahun baru, 2024. Ya. Yeah. Sekarang ni, engine on. Alright. Berapa landing aku ni? Jajak mana? Tak keluar pun benda tu. Okey, dah keluar dah. 463 bapak. Ya, okey sekarang ni. Sekejap aku nak checklist.
Oke, semua udah off, engine off, lampu tak off lagi. Isi, oke, sistem isi udah kosong. Baterai udah off. Baterai udah off ya? Off belum? Dah, entah. Oh, baterai udah off lagi. Oke, logo off. Tapi logo light ni kita pasang lah. Okey, sekarang ni kita akan turunkan lah segala kargo yang ada kat pesawat ni. Fuh, terbuka lah. Kita akan turunkan segala apa barang-barangan kargo yang ada kat pesawat ni. Kita akan kosongkan pesawat ni. Tapi yang sekarang ni, aku tak faham tau. Macam mana kan, banyak-banyak kargo yang aku bawa ni, macam mana dia muat kat truk kecil tu? Macam mana dia muat? Banyak kargo aku ni. Macam mana dia nak muat tu? Ayah, bapak lah dia stick game ni. Aku rasa aku nak turun. Turun daripada pesawat ni. Okay, unlock dulu. Fuh, jah. Fuh, mak. Cantik, mak. Fuh, daripada bawah ni. Fuh, lama. So, feature ni untuk FHD ya. Screenshot tu. Nampak cantik tu. Gambar daripada bawah ni. So geng, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Kau jangan lupa like, komen dan subscribe channel Psycho Gaming. Dan kau jangan lupa juga share ke kawan-kawan korang tentang channel ini. So, terima kasih geng sebab selalu support aku daripada dulu hingga sekarang geng. Dan juga aku rasa belum terlambat kot untuk aku ucap selamat tahun baru geng. Aku harap korang tercapai lah apa-apa yang korang nak untuk dicapai tahun ni lah. So, untuk target aku tahun ni, aku nak dapat 2,000 subscriber atau 3,000 subscriber atau lebih lah. So, aku harap korang-korang bantulah aku, guys. Eh? So, terima kasih sebab tengok video ni. Minta maaf kalau ada banyak kekurangan, eh. So, gang, see you next video. Thanks for watching, gang. Bye-bye. Assalamualaikum.